Berikut ini cara untuk menyembunyikan aplikasi dan game di Samsung. Caranya seperti ini, kalau kalian ingin menyembunyikan, kalian gunakan dua jari di home screen seperti ini. Atau bisa juga tekan lama di tempat yang kosong. Sama juga pilih pengaturan, ini ada sembunyikan aplikasi di layar depan. Misalnya mau menyembunyikan aplikasi yang ini. Nah, kalau sudah muncul di aplikasi tersembunyi, pilih selesai. Maka aplikasi tersebut hilang di layar beranda. Untuk memunculkan lagi di tempat yang sama, di sini, lalu kalian buang ini. Nah, dari daftar aplikasi tersembunyi. Lalu pilih selesai. Nanti aplikasinya muncul lagi. Jadi, seperti itu cara mudah mau menyembunyikan game ataupun aplikasi tersembunyi.